Halo Sobat Mamil. Bukan, itu punya Madiun Ngemil. Jadi aku punya akun kuliner namanya Madiun Ngemil. Pembukaannya harus Halo Sobat Mamil. Jadi ini channel YouTube aku, namaku Tio. Pembukaannya gimana ya enaknya? Halo semuanya. Bukan, kalau halo semuanya punyanya Raditya Dika. Gimana ya? Halo, 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 halo. Kok halo, halo, halo? Kayak apa ya? Gimana ya? Udah simpel aja. Halo, perkenalkan nama aku Tio. Ini channel YouTube aku. Dan kali ini aku mau review produk punyanya salah satu influencer. Dan kali ini aku mau review produk punyanya influencer yang idola aku. Siapa namanya? Hayo. Barangnya Arif Muhammad ini. Kira-kira apa ya di dalamnya ini? Jadi aku beli barang ini di Tokopedia hari Senin jam 11 kemarin. Jam 11 malam. Terus ini barangnya datang hari Rabu. Dan ini hari ini hari Minggu. Ini belum aku buka, ini masih segel. Jadi aku masih belum tahu barangnya ini kayak gimana. Ini packagingnya ini bagus banget kayak gini. Ini rapi. Terus ada barcode-nya ini. Langsung aja kita buka. Kayak gimana? Kayak gimana nih? Katanya ini reviewnya bagus-bagus. Gak ada yang review jelek. Kita buka ya. Aku juga belum tahu. Oh, ini bentuknya kayak tas gini. Ini dikirimnya lewat JNE. Langsung kita brodol. Ini masih disegel. Build Pro, wey. Ini dia. Ini tas Build Pro. Tote bag kayak gini. Ini warna hitam. Masih belum kelihatan ya kayak gimana bentuknya. Kayak gini. Bagus banget bahannya. Kayaknya ini lembut banget kayak gini. Enak banget. Adem bumbu. Kok bumbu? Adem kainnya. Terus ini ada labelnya ini. Label Build Pro Billionaire Project. Ini punyanya Arif Muhammad. Terus ini tasnya ini bisa dibuat apa aja di dalam tasnya ini. Bisa diisi laptop, bisa diisi buku. Ini gede banget ini. Kita buka-buka, siapa tahu ada uang ketinggalan di dalam. Tak ada. Terus di sini, di samping ini bisa dibuat tempat minum. Ini bisa. Ini enak banget, lembut. Jadi bentuknya gimana ya? Jadi begini. Jadi pakainya begini. Wih, keren. Anjir, keren anjay. Ya gini nih. Kok lucu. Gini. Bisa nih buat kerja, buat main bisa. Terus di sampingnya ini juga ada tulisan Tote Bag Billionaire Project. Ini bagus banget. Udah. Segitu aja review aku tentang Tote Bag Billionaire Project dari Arif Muhammad. Ini harganya 400.000. Cek aja di Tokopedia, kayaknya masih ada. Cuma ini produknya nggak banyak. Jadi siapa cepat dia dapat.
biasanya begitu, kayak hoodie-nya yang Mona Lisa itu udah habis dan sekarang ada resellernya jualnya 1 juta. Gila, padahal harga hoodie-nya yang asli nggak segitu. Udah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Ini masih belepotan karena masih belajar dan ini video pertama aku. Jadi maklumin aja ya. Bye, see you. Sampai ketemu di video selanjutnya.